bisa dibayangkan itu gimana hanya agak itu aja. Di apa untuk hari ini? Situasi terkini kita sampaikan dari lokasi pencarian di Desa Nasau. Saat ini Basarnas sudah mengupayakan pencarian dengan menggunakan loren ya. Jadi ada mobil yang memiliki sling panjang 80 meter yang tadinya kita berharap mampu membantu untuk menarik mobil yang kita duga saat ini terjebak di dalam permukaan sungai, yaitu di dasar jurang. Namun saat ini setelah melakukan beberapa kali percobaan, jangkar dari loren yang sudah kita desain khusus untuk bisa memberikan pembuahan hasil tadi, tapi masih belum ada hasil, masih nihil. Begitu kira-kira. Apakah masih ada dilanjutkan untuk pencarian untuk beberapa hari lagi, Pak? Masih dilanjutkan pencarian untuk beberapa hari ini, mungkin untuk esok hari kita melakukan metode lain ya. Metode lain untuk dilakukan pesisiran dari hilir menuju ke hulu. Berharap untuk korban yang kita duga masih ada di dasar sungai terlepas dari kabit mobil sehingga kita bisa evakuasi. Yang kita harapkan dapat ketemu korban itu di sepanjang aliran sungai. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3